Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Selepas berjaya memikat Poland bagi memperolehi 48 buah pesawat pejuang ringan FA-50 tahun lepas, Korea Selatan nampaknya sedang merangka strategi bagi menjadikan negara itu sebagai negara Eropah pertama menggunakan pesawat KF-21 bawah ramai. Agensi pertahanan negara itu, Polish Armament Group PGZ, telah memberi petanda bahawa ia berminat untuk mengetahui dengan lebih mendalam pesawat KF-21. Walaupun pesawat pejuang generasi 4.5 itu masih lagi di peringkat ujian pada ketika ini, pesawat KF-21 akan hanya mula dikeluarkan secara bersiri, serial production pada tahun 2026 dengan Tentera Udara Korea Selatan ROKAF sebagai pelanggan pertamanya. Malah, media mainstream dan juga pemerhati pertahanan di Poland juga menyatakan bahawa hubungan dan kerjasama pertahanan yang semakin erat di antara Seoul dan juga Warsaw sejak kebelakangan ini telah meningkatkan lagi kemungkinan tentang perolehan pesawat KF-21 itu. Juruterbang-juruterbang Poland sudah pun berada di Korea Selatan pada ketika ini bagi menjalani latihan untuk menerbangkan pesawat pejuang ringan FA-50. Awal minggu ini, PGZ memberitahu Defense 24 adalah suatu kemungkinan bahawa kerjasama perindustrian di dalam bidang pembangunan dan juga pembuatan pesawat KF-21 berame di antara Korea Aerospace Incorporated, KAI, dan Military Aviation Plan No. 2 di Bodegotch. Poland bukan sahaja membeli pesawat pejuang ringan FA-50 daripada Korea Selatan, tetapi negara Eropah Timur yang bersempadan dengan Rusia itu juga memperoleh kereta kebal K2, K9 self-propelled howitzer dan sistem roket berganda Chunmoo. Di atas hubungan dan kerjasama yang semakin erat dengan Korea Selatan itulah, pemerhati pertahanan negara Eropah Timur itu menjangkakan adalah semula jadi pesawat KF-21 Borame itu bakal menjadi pilihan selepas ini. Walaupun Poland telah menandatangani perjanjian dengan syarikat Lockheed Martin untuk memperolehi 32 buah pesawat pejuang generasi kelima F-35A untuk menggantikan Sukhoi Su-22 dan juga MiG-29, namun ia masih memerlukan lebih banyak pesawat lagi bagi meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya. Ia memiliki 48 buah F-16C dan D Block 52, tetapi ia semakin berusia dan Poland sedang memikirkan pesawat pejuang baru bagi menggantikannya, dan di sinilah pesawat KF-21 Borame yang harganya jauh lebih kompetitif berbanding F-35 sedang dipromosikan. Malah, bukan sahaja Poland, ramai peminat pertahanan tempatan juga menjangkakan KAI dan rakan tempatannya akan mempromosikan pesawat pejuang KF-21 Borame kepada Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM selepas kejayaannya menjual 18 buah FA-50 Block 20 bernilai lebih RM4 bilion kepada Malaysia. Admin juga melihat bahawa usaha-usaha awalan sudah pun bermula bagi mempromosi KF-21 Borame kepada TDM. Walaupun pihak berkaitan menyedarinya, ia adalah lama sebelum sampai ke tahap untuk membuat keputusan. Mengikut KF-55, perolehan pesawat-pesawat MRCA untuk menggantikan Su-30MKM dan FA-18D Hornet milik TDM akan berlaku pada tahun 2035-2040. Pesawat pejuang KF-21 Borame melakukan penerbangan sulungnya pada Jun tahun lepas dan perlu melakukan kira-kira 2,000 penerbangan ujian sebelum ia memulakan pengeluaran bersirinya pada tahun 2026. Nampak gayanya, admin lihat ianya adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk melihat KF-21 Borame juga memasuki inventory kita. Assalamualaikum.